halo pemirsa Apa kabar? Ketemu lagi di acara yang pastinya sudah dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu sama pemirsa yang ada di rumah semuanya Dan kita ada di SBSK Sinau, Sinau bareng Sibakul, Sibakul Koperasi. Koperasi Oke, hari ini tetap dengan tema yang pastinya seru gitu dan bisa menambah wawasannya teman-teman yang ada di sana Dan hostnya kali ini ada saya Ella Arlika dan Meme dan temanya pasti berbeda, ya. Mau tahu gak, temanya apa? Penasaran gak sama temanya? Apa tuh, nih? Apa ya? Jadi, temanya adalah jaminan sosial, ketenaga kerjaan bagi pengawas, pengurus, dan pengelola koperasi. Betul, temanya eh, ini buat para pengelola koperasi yang butuh sekali jaminan gitu ya, yang butuh sekali apa ya? Selain mengelola juga ada sesuatu yang bisa jadi uh, jagan ya. Kalau orang Jawa tuh bilangnya jagan gitu ya. Iya, Oke, okay. nah. Kita punya dua tamu, dua narasumber yang akan menemani kita. Ada Bapak Agus Mulyono SPMT, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Halo, Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Berikutnya kita juga punya tamu dari uh, BPJS Ketenagakerjaan dengan Bapak Ari Yustianto, Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan. Halo, Pak. Halo, selamat siang. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, ini nih, Pak. Saya dari mendapatkan sebuah data. Jadi datanya adalah sesuai dengan data keragaan koperasi per 30 Juli 2023 ada sebanyak 2033 koperasi yang terdiri dari pengawas 4286, pengurus 5875, serta ada pengelola 4750 pengawas, pengurus dan pengelola dalam suatu kooperasi selain menjalankan tugas secara administrasi juga ke lapangan guna memberikan pelayanan pada anggota dari jumlah data yang secara total sebanyak 14.911 itu. Nah, orang-orang ini juga membutuhkan jaminan keselamatan agar mereka merasa lebih tenang dan nyaman. Nah, masuk ke pertanyaan pertama ini, Bapak. Mm -hmm. Oke, saya balik dulu pertanyaannya. <laughs> Kebijakan apa sih yang akan diberikan untuk memberikan kenyamanan bagi uh, para pengurus kooperasi ini, pak? Ya, tentunya kita sudah ada regulasi yang mengatur terkait dengan uh, kooperasi kita. Cuma dari beberapa macam kooperasi, ada kooperasi simpan pinjam, kooperasi sektorial, kemudian konsumen, kemudian jasa dan lain sebagainya itu tadi. Selama ini atau data yang ada di mbak 2000 sekian 2033 memang paling banyak adalah kooperasi simpan pinjam, ya mbak. betul. Koperasi simpan sih. pinjam, permasalahan bukan permasalahan sih Keragaannya itu namanya simpan pinjam tapi banyak pinjamnya, daripada <laughs> <Simpan laughs> ada. Ya, artinya oh, harusnya Pak. kan simpan dan meminjam. Eh, pinjam, kan? ya, Ketika dia menyimpan dana itu diputar untuk disimpan, eh, dipinjamkan kepada anggota, kemudian diputar dengan eh, kontribusi tertentu, akhirnya untuk perkembangan dari koperasi itu. Tapi hmm. kenyataannya banyak simpan, eh, hmm. banyak pinjam. Hmm. yang terjadi kooperasinya juga pinjam ke tempat lain juga, ya, betul. Hmm. kondisinya seperti itu. Nah terkait dengan pertanyaan kenyamanan bekerja memang betul bahwasanya baik itu pengurus kemudian karyawan dalam artian eh, pengawas kemudian pengurus dan juga anggota ada dinamika. Hmm. Artinya ketika dia setempat bisa juga ke lapangan dan lain sebagainya. Bagaimana dia berorganisasi di pengurusan koperasi itu juga membutuhkan hal-hal yang Uh, untuk mencapai hasil ataupun juga untuk kenyamanan dan keselamatan mm -hmm. berharap ini bisa di, apa ya, dilaksanakan atau difasilitasi oleh kelembagaan kooperasinya itu sendiri mm -hmm. kan kita dorong untuk bagaimana kooperasi juga bisa menyediakan segala sesuatunya tapi kalau ketika itu menyangkut jaminan sosial termasuk kesehatan mungkin kooperasi secara kelembagaan tidak sampai di situ atau belum sampai di situ. Nah, berharap kita mendorong sesuai dengan tema pada kesempatan ini dan sampai saat ini juga kan kebijakan pemerintah juga bagaimana mendorong memberikan kenyamanan pada anggota, pengurus dan juga pengawas itu tadi ya ke BPJS hmm. sehingga terjamin dari sisi bagaimana dia berorganisasi berserikat dan lain sebagainya di koperasi kemudian jaminan sosial dan juga kesehatan dia. Harapannya ini nanti bisa ter apa ya? Setiap koperasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang Mbak sebutkan tadi sekitar 2000-an bisa mencapai ataupun bisa terakomodir terwadahi dalam BPJS ini. Hmm. Harapan kita kalau pemerintah seperti itu. Okay. Kalau koperasi sendiri belum bisa menjamin, saya pikir kenapa harus membuat lembaga jaminan sendiri dan lain sebagainya kenapa tidak langsung kepada lembaga yang ada selama yeah, yeah, yeah. ini yaitu BPJS ya, harus gitu membangun kan? sistem sejak awal betul, ya Pak ya, ya, yeah. ya baik, -baik dengan betul. sistem yang sudah ada lalu yeah. bagaimana nih Pak strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM DIY berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja bagi pengelola koperasi untuk terpenuhinya K3 dalam karena koperasi sendiri yeah. kan sebuah organisasi enggak, betul. Pak betul kalau kita ya semacam apa ya dorongan persuasi himbauan dan lain sebagainya kepada mereka karena mereka kelembagaan rumah tangga sendiri kan untuk bagaimana regulasinya sudah ada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM sudah me apa ya mendorong untuk setiap koperasi dengan segala risiko yang ada di sana mm -hmm. untuk ke BPJS Nah kita di pemerintah daerah dalam hal ini uh, Dinas Koperasi UKM mendorong, mensosialisasikan termasuk event ataupun kesempatan pada hari ini podcast ini. Mm -hmm. Harapannya uh, dorongan atau sosialisasi kepada koperasi ini bisa uh, menyampaikan oh ini tahu sebenarnya manfaat dari BPJS bagi pelaku koperasi gitu. Oke. Okay. Ada target nggak sih Pak dari Dinas Koperasi dan UKM buat jaminan sosial mm. buat tenaga kerja di koperasi itu Pak? Target sih segera mungkin seluruh kooperasi mm -hmm. ya mm -hmm. Tapi kembali lagi ke kooperasinya Makanya terus, 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 terus Ada kooperasi yang setelah ini segera realisasi mm -hmm. Segera dilaksanakan setelah nanti ada pencerahan dari BPJS Oh manfaatnya seperti ini Ternyata cukup besar juga memberi manfaat pada Baik itu pengurus, anggota maupun pengawas tadi kan Segera saja nah kita tidak kurang-kurang event seperti ini melalui media cetak elektronika ataupun melalui secara langsung setiap kesempatan di dan lain sebagainya kita sampaikan kepada pengurus ataupun kelembagaan koperasi untuk betul-betul memanfaatkan karena sudah jelas-jelas regulasi ini ada kemanfaatan ada kenapa tidak itu oke okay. kendalanya Seber apa sih pak kendalanya dari teman-teman koperasi ini untuk mendaftarkan itu apa sebenarnya sebenarnya kalau menurut kami nggih, Uh, cuma keinginan saja lah mm -hmm. dalam artian mereka ketika sudah tahu paham nah itu tadi sosialisasi dan lain sebagainya ketika menjadi paham dan tahu saya yakin mereka akan segera untuk bisa uh, mendaftarkan mungkin belum tersosialisasi atau belum terinformasikan mm. tentang hal tersebut aja. Okay. jadi masalah menerima informasinya Betul. gitu ya oke 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 jadi mumpung nih pak kita hmm. sedang membahas tentang jaminan sosial ketenagakerjaan nih. Pesan penting apa bagi koperasi yang belum memanfaatkan jaminan sosial tenaga kerja bagi pengawas, pengurus dan pengelola hmm. kooperasi Tolong ini bagian dari kita artinya bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi ketika hmm. terjaminnya dari sisi kesehatan, jaminan sosial dan juga, bagaimana bisa berserikat dengan baik? Kenapa tidak itu dimanfaatkan setelah mendengar, melihat, kemudian mengetahui segera saja? Baik pada jajaran pengawas, informasikan juga kepada pengurus dan juga anggotanya, ataupun di setiap jenjang. Koperasi yang sudah mendapatkan edukasi itu bagian yang bisa disampaikan ke koperasi yang lainnya juga sehingga akan segera tersebar segera target kita bisa terakomodir bahwa kooperasi di daerah istimewa yogyakarta dengan keseluruhan hampir lima belas ribu ribu sekian mm -hmm. itu tadi bisa semua ke bpjs oke mm, oke okay, okay. kita berarti ini mau tanya-tanya nih sama pak ari Yustianto selaku account representatif khusus bpjs ketenaga kerjaan DIY nih yang jadi rujukannya dari Dinas Kooperasi ya, ya kan Pak tapi ngomong-ngomong Pak, bedanya apa tuh BPJS Ketenagakerjaan sama Kesehatan itu Pak <gifat> itu beda apa sama atau gimana sih kita menyebutkannya boleh jadi satu atau sendiri-sendiri ya, baik-baik uh, terima kasih sebelumnya Pak Agus kita udah diundang di podcast uh, di sini di Dinas Kooperasi UKM DJ ini ya, terima kasih, terima kasih jadi kami ini bahasanya Semakin apa ya Semakin diberi tempat untuk Mensosialisasikan program kami Terkait pertanyaan Bedanya apa sih? Nah ini banyak sekali orang Bingung jadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini Sebetulnya Satu ibu kandung BPJS <SRci> 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 Ya jadi dasarnya ya. undang-undangnya sama <SRci> <Okay>. Sorry Undang-undang <registry> 24 2011 <SRci> 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 tentang Badan Pelanggaran Jaminan Sosial. Uh -huh. Nah, dua lembaga ini saat lahir dari ibu kandung Undang-Undang yang sama, uh -huh. tapi kami lembaganya berbeda. Kami biasanya untuk memudahkan, memudahkan uh, orang memahami analoginya seperti Bank BRI dan Bank Mandiri, Pak. Uh -huh. Sama-sama bank. Jadi kalau kartu ATM BRI hilang itu ya jangan minta ke Bank Mandiri. Oke, <Syukur> <Susur> <Susur> benar Pak. Iya, karena kami lembaga kami seperti itu berbeda. Mm. Tapi kami lahir dari undang-undang yang sama. Yeah. Nah BPJS ini ada produk undang-undang. Jadi memang negara mengamanatkan ini. Siapapun pemerintahnya, siapapun nanti presiden yang baru tetap harus menjalankan ini. Mm -hmm. Sama kayak undang-undang lalu lintas. Siapapun presidennya orang bikin SIM kan, nah sama Turntu. gitu. Bedanya apa? Kita menengok sejarah. Kalau BPJS Kesehatan itu dulu de, eh, namanya PT Askes Persero, Pak. Hmm. PT Askes Persero itu bertransformasi jadi BPJS Kesehatan. Yeah. Sedangkan PT Jam Sostek Persero berubah jadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, tentunya dua, dua, dua BPJS yang berbeda karena oh, no, apa? BPJS kesehatan ini yang pernah yang mungkin masyarakat dengar itu kan ada kartu kis, yeah. Yeah. ada apa itu namanya orang-orang tuh biasanya Askes, apa pak? Askes. Kalau Askes dari ASN pak, yang hmm. tadinya PT Askes itu. Yeah. <laughs> jadi sama aja Askes itu dari ASN kan berubah jadi BPJS kesehatan. Mm -hmm. Nah orang-orang itu biasanya yang yang kalau kami sosialisasi pak saya udah punya bpjs mandiri bpjs mandiri saya udah punya bpjs itu kadang-kadang ditanya ya itu bpjs kesehatan gitu hmm. nah kalau bpjs kesehatan itu dia untuk sakit batuk pilek encok jantung ginjal <laughs> yeah. rematik apalagi yeah, pak yeah, yeah. yang gitu-gitu ya yang yeah, sakit yeah. nah kalau bpjs kena kerjaan itu programnya ada jaminan kecelakaan kerja okay. jaminan kematian jaminan hari tua jaminan pensiun, pensiun dan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang baru. Oh, ada apa? Baru ya? Iya, oke. Okay. Nah, itu yang yang perbedaannya. Jadi, nah, ini kadang untuk menegaskan juga bahwa ketika kami sosialisasi, orang udah berpikirnya bebas kesehatan. Nah, bahwa di ASN itu kan harus memiliki dua ASN, itu terlindungi oleh PT Taspen dan BPJS Kesehatan kalau TNI Polri terlindungi dua dari ASABRI dan hmm. BPJS Kesehatan hmm. kalau selain ASN selain TNI Polri berarti harus punya dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Kesehatan. Oh, jadi yeah. head to head nya itu ya BPJS Ketenagakerjaan dengan TASPEN atau dengan ASABRI biar orang nggak bingung pak saya udah punya BPJS ini gimana misalnya kami kan sering di UKM, di koperasi, pak. Ya wajib ikut, Ya karena yang bukan ASN, bukan TNI Polri itu harus punya dua BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kerjaan. Karena perlindungannya tadi, kecelakaan kerja, kematian hari tua pensiun sama kelainan pekerjaan, itu. Berarti seperti saudara kembar ya, serupa ya, tapi ya, tak ya, sama. Ya, serupa tapi yang di cover berbeda. Iya betul. -betul. <tum> 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 Oke, okay, apa dasar hukum BPJS Ketenagakerjaan ini, pak? Iya. Yeah. Kalau oh, dasar hukumnya saya sampaikan tadi, itu di undang-undang 24 tahun 2011 tentang badan Penyelenggara jaminan sosial. Di sana dijelaskan bahwa uh, setiap uh, warga negara wajib ikut, bahkan orang asing yang udah enam bulan di sini juga wajib ikut. Hmm. Jadi ada yang bilang, "Pak, ini kok paksaan enggak? Ini wajib. <laughs> kayak sholat, <dipaksa>. kayak pas sholat pas <laughs> sholat pas sholat paksaan, ini <laughs> itu, oke oke ada jenis-jenis ketenaga kerjaannya nggak pak? Okay. Eh, mungkin lebih tepat pertanyaannya bpjs ketenaga kerjaan itu menyelenggarakan apa aja gitu mm -hmm. ya? Mm -hmm. Jadi kami ada program penerima upah, bukan penerima upah, terus pekerja migran dan jasa konstruksi. Nah penerima upah itu ya kaitannya dengan kooperasi, bmt, perusahaan-perusahaan usaha kecil, ukm-ukm yang punya karyawan dua atau tiga itu bisa ikut penerima upah. Nah, kalau bukan penerima upah itu apa? Bukan penerima upah itu contohnya itu seperti Gojek. Petani Nelayan eh, penarik andong sendiri mm -hmm. dia. Ya. Nanti jangan ditanya bukan penerima upah lo, bukannya Gojek menerima upah dari bukan kayak nah, gitu konsepnya. Jadi eh, dia tidak eh, apa namanya mendapatkan bulanan ya, secara rutin ya, gitu ya. Ya, Oke. bisa seperti itu mandiri pembangannya. Nah kalau pekerja migran tuh memang sekarang eh, para pekerja migran dulu namanya TKW TKI ya. gitu ya, Pak ya. Itu sekarang kalau berangkat keluar tuh wajib ada BPJS kerjaan untuk hmm. perlindungannya. Walaupun kerjanya di luar. Iya, karena hmm. di persyaratannya harus nanti ketika pengajuan itu harus sudah ikut BPJS kerjaan hmm. Sesuai kontraknya berapa tahun? nah kalau yang jasa konstruksi itu untuk pekerjaan-pekerjaan fisik pak yeah. misalnya pembangunan jalan, rumah, rumah sakit atau proyek-proyek itu ada temporary jadi yeah. e, misalnya ada surat kerja kerjaan satu tahun ya udah perlunya selama satu tahun itu berapa pekerjaannya berapa nilai proyeknya berdasarkan sana itu kalau tadi e, yang tanyakan pebisnisnya kerjaan ada apa aja nah itu Oke, berarti itu. ada empat ya Pak. Ya, yang itu. Penerima upah, bukan penerima upah, ya. terus pengerja migran, sama jasa konstruksi. Ya. Oke, nah kalau uh, koperasi Pak itu masuk. Penerima upah. Penerima upah berarti ya? ya. Oke, fasilitasi apa aja sih yang diberikan BPJS tenaga kerjaan untuk tenaga kerja uh, <laughs> dalam hal ini karyawan koperasi kan karena kita balik lagi tentang koperasi ya Pak. Ya. Fasilitasnya apa saja? Baik uh, untuk penerima upah itu ada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun sama e, jaminan kerja pekerjaan. Nah kalau yang bukan penerima upah tadi yang hanya kecelakaan kerja, kematian, hari tua belum ada pensiun. Jasa konstruksi juga cuma dua kecelakaan kerja sama kematian aja. Oke. E, fasilitasnya apa aja? Jadi kecelakaan kerja tuh gini manfaatnya di kita ini kecelakaan kerja itu orang dari keluar pagar rumah ini asumsinya kerja di koperasi bangin keluar pagar rumah menuju perjalanan tempat kerja di tempat kerja terus dinas luar sampai dengan kembali sebelum masuk pagar rumah tapi jangan ditanya Pak kalau rumahnya nggak punya pagar gimana ya, kan? Oke. Bikin dulu. <laughs> kalau nggak punya pagar kan, oh, ya ada sertifikatnya seberapa tanahnya kan? Nanti biasanya pertanyaan kayak begini, gitu, gitu, Pak rumah saya nggak ada pagarnya, gimana gitu? Mau klaim aja dibikin pagar dulu, ya? repot. Ya, okay. jadi uh, itu kecelakaan kerja. Okay. Berapapun biayanya, pengobatan, perawatan, kita akan bayar sesuai indikasi medis. Memang bisa gini. Ada orang berangkat kerja, Pak. Celakaan kakinya, fraktur kakinya aja nih, sebutnya ketidian motor nih. Eh, dia sambil-sambil ngoperasi katarak matanya yang gak ada hubungannya. Itu nggak boleh kalau itu. <tuh> oh, okay. Jadi, yang kakinya aja, berapa mobilnya? Kita bayarin di rumah sakit umum pemerintah kelas 1 standarnya semuanya rumah oh, sakitnya oh, kelas iya. 1 ya, pemerintah pak, ya, ya. tapi ternyata kalau di swasta biayanya kok sama dengan kelas 2 berarti di swasta kelas 2 hmm. patokan harganya rumah sakit pemerintah kelas 1 diobatin sampai sembuh perawatan pengobatan bahkan misalnya tadi fraktur sampai dicabut pennya oh. hmm, okay. bahkan misalnya karena tidak bekerja, seorang anggota kooperasi karena kecelakaan terus eh, dokternya rekomendasi jangan disangkal putung ya harus, ya, dokter, ya, ya. harus dokter. Harus <laughs> dokter. nih. Nggak, nggak usah kerja selama satu bulan, gitu. Maka si pekerja ini akan mendapatkan penggantian upah hmm. dari kami atas uh, dia tidak hadir itu kerja. Misalnya dilaporkan upahnya 3 juta selama satu bulan, ya udah berarti dia akan dapat satu juta. Sampai dengan satu tahun itu, uh, apa namanya, diganti 100%. Kalau lebih dari satu tahun, 50%. Oh, oke. Okay. Berarti ternyata panja, sepanjang satu tahun itu kalau memang ternyata yeah. ada uh, ketidakbisaan atau ketidaksempurnaan itu yeah, atas gitu rekomendasi ya. medis ya. Okay. Jangan saya NIS sendiri nggak kerja terus minta berganti gitu ya. <laughs> yeah. Tapi keanggotaan tetap dua, bpjs kesehatan sama ketenaga kerjaan. Jadi <tik> dalam hal kecelakaan dia berangkat kerja itu yeah. kecelakaan dia menggunakan bpjs ketenaga kerjaan. Oh. Jadi tidak tumpang oh, okay. tindih betul pak. Ini yeah, saya jelasin yeah, yeah, yeah. lagi betul. Banyak pertanyaan juga bahwa apakah tidak tumpang tindih ini? Orang punya dua bpjs tidak. Sekarang pertanyaannya gini. Orang berangkat kerja, kecelakaan. Mm -hmm. Dia masuk bpjs kerjaan. Orang Sabtu Minggu, misalnya Sabtu Minggu jalan. kop koperasi jalan. nih ya, okay. mau ngadain event, event apa biasanya? Gerak jalan apa-apa yeah. atau jalan sehat dengan kantornya. Pas Minggu berangkat, eh kecelakaan. Hmm. itu kecelakaan kerja pak. Hmm. Tapi kalau minggu ini misalnya minggu-minggu mau ke kantor pasti ke kantor sebetulnya ini tidak ada perintah kerja pak. Ya, ya. Ya. Mungkin dia handphonenya waktu hari Jumat atau Sabtu ketinggalan. Terus ke kantor, ke kantor. Terus, ya. tapi kecelakaan kerja itu kesehatan. kecelakaan itu tidak masuk tapi masuk kesehatan betul. Oh, oh. Okay. Ya, ya, ya. Biar, jadi, jadi dilihat dari niat awalnya pak. Tidak niat awal, nah, jadi, tapi hubungan kerja. hubungan kerjanya. Oh, hubungan okay, kerja okay. lebih yeah, tepatnya yeah, hubungan yeah, kerjanya. Okay. Berarti kalau sakit bapil karena terlalu banyak lembur itu juga mintanya ke BPJS ke tenaga, uh, kesehatan. Kesehatan. Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Sebentar. <laughs> bapil karena lembur masuk kesehatan. Ya. Yeah. Kalau berarti ketenaga kerjaan itu Cukupnya kecelakaan saja Jadi, atau kecelakaan kerja itu ada ruda paksa Oh ya karena kecelakaan atau ya atau apa Oh iya ya, ya Oke menarik, kecelakaan pergantian gaji atau honor selama ini masuknya ke tenaga kerjaan berarti Masuk pergantian mana Pak Tadi kan selama dia nggak masuk ada Oh ya Oh atas dia tidak masuk Jadi ya. gini Pak Misalnya ada si A karyawan koperasi melati misalnya mm -hmm. si A ini ada kebetulan melati. atas <laughs> ada, <Koperasi laughs> ada ganti lagi <laughs> <Lama> apa, -apa. <laughs> si. okay. apa misalnya koperasi merkuri ya <laughs> koperasi merkuri si A ini merkuri dia tidak bisa bekerja karena dokter udah selama tiga bulan kalau memang koperasi ini ternyata masih gaji selama tiga bulan yeah. maka uang ini dari kami akan kembali ke koperasi Oh, oh, opsinya okay. bisa gitu ya? Iya, karena prinsipnya ini untuk menanggulangi orang ketika tidak bekerja tetap berpenghasilan. Kecuali si koperasi ini tidak memberi uang gajinya oh, karena aku nggak kerja ngapain digaji? Yaitu uang ini akan masuk ke karyawannya. Secara personal gitu ya? Iya. Okay. Namanya kan eh, apa namanya sementara tidak mau bekerja santunannya itu. Sebetulnya di ckk ini santunannya banyak banget bu. Yeah celakaan kerja nggak ada batasan biaya ini saya kasih contoh ini ada kejadian yang saya yang ekstrim aja ya. di Sumatera itu ada kejadian kecelakaan kerja dirawat di rumah sakit selama 5,5 tahun hmm? dengan biaya 7 miliar lebih wow. Orang 5,5 tahun nggak kerja tetap dapat upah dibiayain dari kita perawatan perawatan perawatannya. Kira-kira nih kalau koperasi karyawannya ada yang biaya 7 miliar, ketua kooperasinya banyak ngasih uangnya apa ngasih doanya kira-kira Doa apa? Doa aja, doa nggak salah Cuman kan alangkah baiknya kalau sudah ikut bebasina kerjaan, dialihkan negara, maka negara yang mengambil alih Kami okay. itu negara Selama itu bisa Pak? berarti? Bisa, kalau memang dokter menginginkan itu Yang penting jangan saya nanya sendiri atau okay, uh, okay. harus ada rekomendasi Ada penyelidikan juga ada mungkin ya Pak? Okay, ya, karena itu kan waktu yang cukup lama ya Betul Oke okay, oke okay. berarti itu adalah manfaat yang pertama itu ketika kecelakaan, kecelakaan kerja. kerja. Oke okay. okay. ini saya cerita tadi akan bisa sampai dua jam ini kalau <laughs> okay. Yang kedua adalah jaminan kematian. Hmm. Sorry kecelakaan kerja itu tadi nanti banyaklah manfaatnya. Salah, hmm. salah nah itu ini karena waktu terbatas ya. Yang kedua ada jaminan kematian. Tadi kecelakaan kerja juga sorry kalau kecelakaan kerja mohon hmm. maaf misalnya kecelakaan hmm. kerja kerjaan terus meninggal kecelakaan terus meninggal pak itu santunnya 48 dikalikan upahnya oh. jadi misalnya upahnya 3 juta kali 48 itu nanti kalau cacat semuanya jadi bukan hanya diobatin tapi juga eh, perawatan pengobatan tapi kalau muncul kecacatan akan dibayar misalnya eh, kemarin ada kasus perusahaan furnitur pak Hmm. yang namanya orang apes tuh nggak bisa dihindari oh, ya. lah ya. Pak yeah. itu pekerjaan sehari-hari itu, mm -hmm. buka tiner. Iya pak. Satu mata buta pak. Aduh. Itu ada santunannya, atas bukan hidobatin sampai sembuh tapi atas kebutaan ini organ ini dia dapat santunan juga. Hmm. Jadi bukan hidobatin ya tapi Ketika Artinya muncul. sampai sembuh ya, iya. mungkin sampai tindakan diambil dan Betul. lain sebagainya. Tapi terhadap cacat yang karena diambil itu juga. Iya. Bahkan kalau beberapa tangan diaputasi itu sampai kita ada yang robotik segala penggantinya. Hmm. Oh, bukan okay. hanya diobatin sembuh, terus penggantian tangan kita sampai anu semuanya. Jadi semuanya uh, terkait dengan kecelakaan kerja ini kita ber nggak ada sepertinya. Kalau nggak jaminan sosial, makanya judulnya kan jaminan sosial. Kami bukan asuransi sosial jamin sosial. Nah itu kecelakaan kerja yang eh, biayanya yang nggak ada pengganti hanya rambut dan kuku yang berbentuk rambut dan kuku. Mm -hmm. yeah, pokoknya yang rambut lah yang saya tanya berikutnya. <laughs> <laughs> Jadi itu oh, aja. Okay. Kalau yang yang misalnya karena kecelakaan kerja terus tangan tadinya bisa menggenggam, yeah. ini utuh nih kecelakaan kerja diopanya. ternyata hanya separuh. Mm. Gini. Mm -hmm. Atau tadinya bisa nakuk gini cuman separuh. Ini juga ada namanya cacat fungsi juga ada penggantiannya ini dokter semua yang iya iya, iya. rekomendasinya harus dokter semuanya hmm. jadi banyaklah termasuk kematian tadi 48 kali juta, 48 kali gajinya nah yang kedua adalah jaminan kematian tadi jaminan selang kerja yang dua jaminan kematian ya mm -hmm. jaminan kematian ini jaminan yang paling gampang syaratnya apa bu surat kematian salah Ata. apa dong Pak? mati oh iya <laughs> karena <laughs> jangan sampai menunjukkan surat kematian orang yang nggak mati. Oh, betul. saya dulu pengalaman waktu di. ada pak. Palangkaraya. Yeah. tapi jangan ditiru nih ya. ini <laughs> nanti masuk pidana ini. mungkin istri hmm. ini habis berantem sama suaminya pak. First. ya. dia datang ke kantor bawa kartu ngeklaim aku alih warisnya suamiku meninggal. berkasnya lengkap. <laughs> oh wow surat kematian juga ada. Ya, semuanya hmm. lengkap. ya kita bayar kan eh seminggu berikutnya ada mayat hidup <laughs> datang. suaminya datangnya kita lagi ribut akhirnya istrinya kita pidanakan nah, bidana. oh, okay. itu kan laporan palsu surat palsu yeah, semuanya yeah, yeah. jangan di makanya harus mati pertama jadi peserta bayar dan mati hmm. termasuk meninggalnya terserah mau oh. di santet mau dibunuh mau di apapun sakit, itu ya bunuh diri kira-kira bayar nggak kalau bunuh diri bunuh diri -mesti kalau konsepnya mati dibayar. Iya, ya, ya. ya. oh oke. Okay. Termasuk bunuh diri kita bayar. Tapi bukan itu ya konsepnya. Okay, bukan okay. itu poinnya. Poinnya adalah kami jaminan sosial membayar apapun syaratnya kondisinya mening asal meninggal ya. Gitu ya. Kami tidak menyarankan itu tidak. Ini untuk membedakan jaminan sosial dengan asuransi komersil lainnya. Itu besarannya sama semua, 42 juta. Hmm. Kalau yang meninggal ini mau NU Muhammadiyah terserah mau yang tahlilan iya. atau enggak terserah agamanya apapun bebas, 42 bebas, juta sama. 42 juta akhir rata ya Pak ya itu jamin kematian yang berikutnya adalah eh, apa nih jamin selanjutnya kematian hari tua hari tua ini konsepnya tabungan Pak. tabungan jadi persentase tabungan udah jelas itu ya 5,7 persen dari gajinya hmm. yang 3,7 dari pemberi kerja dalam hal ini kooperasinya yang 2% dari karyawan ikut nabung. Jadi hmm. kalau ada kok saya dapat potongan BPJS ketenagakerjaan itu bukan potongan itu tabungan. Dia hmm. ikut nabung. Kooperasinya ikut iuran 3,7, pekerjaannya ikut 2%. 2% ya. Nah, itu tidak ada di antara kita. Ya, biasanya ini saya sampaikan saja, Pak. Orang-orang hmm. biasanya pada trauma, Pak, dengan asuransi yang lain bahwa saya ikut segini kok gajinya cuma segini enggak kalau itu 5,7 persen kali berapa bulan ikut atau berapa tahun ikut dikalikan saja plus hasil pengembangannya nanti berapa hmm. Hmm. jadi misalnya gampangnya gaji eh, 10 juta misalnya biar gampang ya jadi ya. dia ikut kan JHT nya puluh ribu betul ya yeah, ya, tujuh ribu kalau misalnya selama 10 bulan ya udah 5.700 dia keluar bisa diambil plus hasil pengembangannya Oh. Kalau kecelakaan kerja kematian tadi, iurannya kecil banget itu. Kalau kecelakaan kematian, kalau usaha koperasi itu, kalau ngitung UMK Kota itu eh, hanya sekitar 12 ribuan. Dua program dari kecelakaan kematian. Hmm. Kalau hari tua tinggal tambahin aja 5,7 persennya. Sekitar 100 berapa gitu. Nah itu hari tua. Hari tua itu tabungan yang bisa diambil. Cuman bedanya sama bank apa? Kalau bank bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau ini bisa diambil, udah keluar kerja, hmm. meninggal atau pensiun. Oke, okay, keluar kerja dengan usia berapa saja? Terserah, pokoknya okay. misalnya baru kerja tiga bulan, keluar dari kooperasi, ya udah silakan diambil bulan oh, berikutnya. Okay, okay. Itu yang hari tua konsepnya. Dan e, berikutnya ada jaminan pensiun, jaminan pensiun itu nanti bisa diikutin kooperasi, Pak. Ini keuntungannya, kooperasi bisa ikut pensiun. Ini zamannya saya kecil, Pak. Saya suruh belajar giat supaya jadi ASN, dapat pensiunan, kan, Pak? <laughs> Iya kan. Iya, Sekarang iya, orang, dulu. orang kerja di koperasi, misalnya buka warung bakso, punya warteg, punya usaha apa. Silakan misalkan, ikut pensiun dari negara. Syaratnya ya daftar, bayar dan iuran terus gitu. Karena ASN juga bayar toh, Pak. Yeah, Ke Taspen yeah. bayar kan, cuman yeah. potong gaji aja kan. Iya. Yeah. Modelnya potong gaji. Konsepnya kan memang itu harus iuran. Oke, okay, oke. Okay. Potong gaji sama. Cuman eh, kalau ASN dikelola Taspen kalau yang non ASN non TNI Polri kami yang mengelola. Jadi ini sebetulnya kami Pak, tadi yang di, dibahas apakah kami kurang sosialisasi atau apa sebetulnya kami tidak kurang-kurang juga. Karena gini loh Pak. Ini untuk membuka teman-teman di koperasi juga pelaku koperasi ini. Bukan Dinas Koperasi bukan. Pelaku koperasi ini. Orang ada yang tahapannya belum tahu tentang bpjs tenaga Nah ini sudah kita beritahu. Setelah tahu, dia sadar apa enggak? Kan tahu kalau tidak sadar ya percuma dia. Ya. dia bergerak. Mm -hmm. Setelah sadar, oh ya bagus ya manfaatnya ini, ini, ini. ini. Yang ketiga adalah daftar apa enggak? Iya yeah, kan? Iya, tahu diam aja percuma kan? Iya, percuma. Ya. Setelah daftar, langkah berikutnya? Jangan cuma daftar, ada juga yang cuma daftar tapi nggak <tuk> bayar. <g> iya <vaccines> kan, setelah bayar satu lagi ada lagi nih, rutin apa enggak iurannya? Jangan sampai cuma sekali daftar terus keluar terus sudah tutup sekali. Ah itu. Terus minta pensiun. Nah itu. <laka> nah itu hari tua, terus Ay berikutnya, apalagi tadi pensiun udah. Pensiun ya. Kita ya. itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. pensiun. Kalau pensiun ini bayar sendiri lagi pak? Iya sama mekanismenya tiga persen, dua persen dari koperasi, satu persen dari pemberi kerja. Nah itu oh. teknisnya kalau boleh nambah pak lagi. Mm -hmm. Teknis untuk ke kooperasinya bagaimana ya? Artinya ada pembicaraan dari BPJS untuk koperasi sekian persen itu? udah udah peraturan udah gitu pak okay. jadi mekanisme kita udah pemerintah udah peraturan pemerintah yang ngatur bapak koperasi hmm. kooperasi kebetulan kategori C CKK itu 0,24 kalau rumah makan 0,54 hotel restoran 0,54 sampai dengan 1,74 terakhir Oke. Okay. nah kalau kematian tuh semuanya rata 0,3 ya 0,3 karena eh, dapatnya sama dua juta tadi hmm. nah terus kalau hari tua 5,7 3,7 ditanggung pemberi kerja yang 2% ditanggung pekerja sendiri hmm. kalau pensiun 3%, 2% dari pemberi kerja dalam ini koperasi, 1% ditanggung karyawan Oke. Okay. nah kalau ini menariknya gini kok jaminan pensiun tuh. jaminan pensiun itu bisa didapat minimal ikut peserta 15 tahun hmm. tidak masih berturut-turut mbak sekarang usianya berapa? Mbak? 30 30, nah, pas nih buat contoh nih. 30 30 ikut BPJS Sdn. kerja sampai usia 40 Misalnya, pensiun, yeah. terus keluar mm -hmm. Karena jenuh dengan kehidupan duniawi, maka bersemedi di dalam goa gitu ya Oke, okay, baik Misalnya ya betul, ya. tahun keluar kan mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Terus, terus <laughs> Begitu terima wangsit Suruh buka usaha gitu, misalnya di usia mm -hmm. 50 Ikut BPJS sampai 58 Sdn. Kerjaan sampai 58, berarti kan 30 ke 40 10 10 tahun dan delapan lima lapan delapan belas tahun ya yeah. puluh 58 dapat pensiunan berkala sampai meninggal jatuh ke suami oh. suami nikah lagi <laughs> nah, nikah lagi nggak dapat <laughs> ya okay. suami meninggal jatuh ke anak-anak satu oh. anak kedua udah selesai nah jaminan pensiun ini kemarin waktu covid itu ya yeah. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pasangan hidupnya udah kayak PNS Pak, pada, pada baru ikut satu tahun, tadi kan 15 tahun, atau mm -hmm. satu tahun mm -hmm. meninggal atau e, mengalami cacat total tetap. Mm -hmm. Nah, satu tahun meninggal, ini ternyata banyak peserta kita yang sudah satu tahun terus kena COVID, Pak. Mm. Meninggal, anak, ya apalagi udah tiga tahun, lebih tiga tahun lebih dapat lagi dia, udah dapat pensiun, anaknya dapat beasiswa sampai kuliah nggak ada iurannya itu, bpjs pak tuh nggak ada iurannya oh bi bisa gitu Berarti. itu dari si uh, jaminan pensiun dari bpjs tenaga kerjaan oh itu manfaat tambahan oh jangan iya, oh-oh aja ini sampai umur nah, berapa iya, pak sampai kuliah dua puluh tiga dua puluh tiga tahun ya oh ada pak Wah ya, ini ya. tapi ini kalau orang tuanya meninggal itu bpjs tenaga kerjaannya oh oke okay, oh, yeah. okay. itu nah masalahnya di kooperasi <coughs> itu kan pak mereka itu kebanyakan ketika mau uh, mengikut sertakan pengelolanya di BPJS Ketenagakerjaan. Uh, ada banyak atau uh, pengelolanya itu tuh keberatan karena Besarannya dari itu. Nah, uh, apakah bisa dari kooperasi memanggil BPJS Ketenagakerjaan untuk mensosialisasikan? Oh, boleh banget. Kalau gitu. misalnya mau, kami datang menjelaskan diskusi dengan karyawannya, Pak. Ya. Kami siap lah. Oh. Intinya, biasanya pengelola kooperasi itu nggak enak nanti dipotong-potong-potong tahunya potong iya <tuk> karena hmm. biasa kayak gitu kan iya jadi gini ini ada fakta menarik pak iya. <tuk> banyak orang tidak tahu bebasnya kerjaan ini analisa saya nih analisa warung kopi aja nih pak hmm. karena saya sosialisasi itu udah keribuan orang dari tingkatnya hotel berbintang sampai lesian pakai tiker teh panas yang snacknya dibungkus plastik gitu <tuk> 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 ya saya beberapa kali teman-teman survei dengan tanyaan memang tidak dihitung dengan uh, kuantitatif lah ya tapi begitu nanya ada nggak yang pernah dengar manfaat BPJS tenaga kerja mayoritas mereka nggak dengar pak kenapa karena orang dapat santunan BPJS tenaga kerja itu diem tetangga kanan kirinya juga nggak diceritain karena takut diutangin atau takut ditagi utang saya nggak tahu mm. tapi penerima manfaat ini diem semuanya iya yeah. Beda sama kesehatan. Kalau kesehatan oh. Si Pak ini sakit, sakit apa? Jantung kan mahal biayanya. Oh, pakai BPJS kesehatan. Hmm. Terdengar gitu loh. Hmm. Operasi ring jantung, nah. sekian jantung. Jantung. juta diganti semua. Kesehatan. Ah, ya. Terdengar suaranya. Kalau ketena kerjaan hmm. enggak? Iya, iya, iya. <laughs> Karena kayak kan, kayak -kaya mendadak gitu ya, Pak, mungkin ya. Iya, orang oh, dapat okay. ratusan juta kadang, kadang rata-rata di atas satu juta, apalagi kalau yang eh, kalau meninggal puluhan juta ya, mungkin ini. Ya. Tapi Anaknya dapat beasiswa, dapat pensiun, dia, dia, ya, itu enggak pada cerita. Saya juga, ini jadi PR, Sial. PR, PR bersama lah. Bapak, sebetulnya Jogja ini di bisnis Jogja mengeluarkan santunan 400 miliaran sekurang lebih sekitar itu, dalam satu tahun Pak. Wow. Jogja saja, saya tidak bisa nasional, sebenarnya triliunan, tentunya. Dan itu nggak terdengar sama sekali di masyarakat. 400 triliun itu semuanya pada miliar. senyap? Oh, oh, miliar itu senyap semua pak? Senyap. Diam-diam aja? Iya. Oh pinter ya. Paling kalau kita muat di media masa beberapa santunan Kayak kemarin, okay. pff, ini mohon maaf ya jangan ditiru ya. Yeah. Ada kasus bunuh diri kemarin. Mm -hmm. ehm, kita munculkan di koran. Jadi sebelumnya saya sosialisasi di suatu tempat. Mm -hmm. Ini nggak usah saya ceritain tempatnya pak ya. Yeah. Yeah nah ini mau bunuh diri juga kita tanggung tapi jangan dilakuin ini untuk bedain bpjs kerjaan ternyata di kampung sebelah itu peserta yang lain melakukan itu saya buk, aduh ini mudah-mudahan bukan karena dengar sosialisasi tidak jangan kami untuk membedakan jaminan sosial dengan asuransi komersil hmm. bahwa eh, ini yang 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 kita expose yang kayak gini-gini aja paling kita nggak bisa dana yang terserap mungkin takutnya juga gini pak kami, kalau mengumumkan bahwa orang ini dapat sekian ratus juta, sekian ratus juta juga bahaya, juga terhadap yeah. beliaunya. Mm. Gitu. Kami juga jadi dilema, juga apakah akan tetap, kalau serah terima, melibatkan RT/RW atau apa, karena di kami kan prinsipnya orang klaim langsung masuk ke rekeningnya, mm. Nggak ada potongan apapun. Mm. Gitu. Mm. Silent yeah, betul, 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 betul betul Pak. <laughs> Karena kayak mendadak tadi. Kalau jaminan pensiun itu bisa per bulannya bisa dapat berapa tuh Pak? Itu tergantung upahnya yeah. yang dilaporkan ke kami dan jangka waktunya. Kayak tadi 30 tahun. Keluar usia keluar keluar kerja 45 tahun berarti udah 15 ya. Iya. Yeah. Bukan berarti 5, habis 45 dapat pensiun. Kalau hitungan oh. jaminan e, pensiun sekarang kan 58 tahun, baru nanti lima hmm. 58. Oh. Seperti itu. Jadi nggak 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 langsung kalau 15 tahun, kecuali pas tadi 30, 40, 50, 50, 50 nah pas itu. Hmm. Kalau yang musik udah 15 dari 20 sampai ke 45, 25 tahun ya keluar tetap nanti karena hmm. dia pensiun. Tapi CHT-nya bisa diambil. Yeah. Hmm. CHT-nya diambil silahkan tabungannya, pensiunnya nanti. Pensiunnya nanti, oh, oke. Okay. Karena kalau jaminan hari tua nih keluar kerja juga bisa iya. udah tua juga bisa iya. gitu ya oke okay, oke okay. nah ini uh, jujur aja nih teman-teman koperasi kami di BMT juga banyak seperti pak yang yang belum uh, mengikuti bisnis kerjaan ya mungkin beberapa koperasi juga belum lah memang ada beberapa koperasi yang karyawan koperasi yang pengurusnya adalah karyawan oh, di perusahaan oh, tersebut oh. itu banyak oh iya. Tiba-tiba dia udah didaftar di perusahaan tersebut yeah. juga. Yeah. Ya. Nah, kalau itu nggak masalah lah ya karena dia sudah. Kooperasi karyawan biasanya. Ya, ya. tapi Sampai. ada kooperasi yang berdiri sendiri punya karyawan sendiri ini yang. Target uh, lah. Mm, sebetulnya ini bukan hanya untuk pengurus koperasi juga, pak. Iya. Yeah. Yeah. Tadi kooperasi yang simpan pinjam. pinjam. Nah, mm. yang mesti punya banyak pinjamnya daripada simpannya, pak. <laughs> itu juga para peminjam ini, misalnya gini, uh, saya peserta kooperasi. Saya punya usaha gorengan. Oke. Okay. Boleh kan Pak? Saya pinjam. Oh iya. Yeah. Pinjam. 10 juta. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Kami mengundang seluruh para koperasi yang punya, sorry, bukan nasabah, namanya apa Pak, Isini, Pak. Anggota Pak. Anggota okay. yang pada pinjam, itu kalau dia punya usaha bekerja, silakan didaftarkan be bisnis kerjaan. Hmm. Kalau ada apa-apa dengan orang yang minjem ini. 10 juta, mohon maaf terjadi meninggal. Terpasang 42 juta. Koperasi duitnya akan kembali dia. Yang ngutangin hmm. itu. Iya enggak? Iya, iya, iya. Gitu. Ya, ya. Jadi warga bisa membayar hutangnya hutangnya dapat Iya, plusnya. Daripada ya. nanti enggak dibayar utangnya tergantung-gantung nanti kan. Iya, iya. Nah, itu itu manfaat lain. Jadi koperasi bisa memanfaatkan bisnis kerjaan ini untuk para pesertanya yang punya usaha. Silakan daripada nanti ngutangin terus ada resiko karena bekerja celaka terus eh, duitnya habis nggak bisa membayar kooperasi ini Kecilang. otomatis oh, iya. Iya. iya, iya jadi sebenarnya kooperasi bisa mendapatkan benefit dari uh, iya. uang pinjam dan juga apa duitnya ada jaminannya ya betul proteksinya double iya ya, bagus untuk, ya, untuk ya, para ya, pesertanya ya. itu karena kami baru sekitar 30% pak dari angkatan kerja di Jogja yang terdaftar kurang lebihnya semuanya itu. Jogja. Ya, artinya hmm. semua iya artinya semua iya, bidang iya, iya, semua semua, semua iya. bidang. angkatan kerja semua yeah. kan. Jadi banyak banyak tersembunyi di pekerja-pekerja mandiri sebetulnya. Iya yeah. itu ya pak ya banyak yeah. banget pekerja mandiri yang belum kita jadi peserta kita. Karena pelaku UMKM kita di luar mm -hmm. operasi ada 340 ribu. Wow. Wah, itu cukup banyak potensi terbesar kita ekonomi kita kan dibangun dari UMKM pak. Yeah, yeah, iya. mm -hmm. pelaku UMKM cukup besar termasuk yang anggota koperasi, hmm. kan. Makanya ini pintu masuk bagi kita pencerahan juga, hmm. gitu ya, Mbak Meme dan Mbak ini. Artinya tadi yang manfaat BPJS ketenaga kerjaan, terutama bagaimana koperasi ini bisa mengalokasikan. Ya. Ini Itu. pemicunya sekarang lah, kita mulai ke pembina pembina koperasi ini. Bagaimana mengalokasikan ya. untuk tadi dana pensiun, yang itu memang regulasi dari kementerian, sudah seperti itu. Ya, ya. Ya. Regulasinya sekian persen, dan lain sebagainya. Ya. Itu tadi, dan yang selama ini kita belum terbuka, tadi terakhir statement beliau, Pak Ari. Bahwasanya, ketika pinjaman ya. itu bisa tertanggung hmm. dengan Mengikuti pensiun. Pengikuti ketika ya. dia mengikuti ke ketenaga kerja itu itu di luar ini kita betul juga logikanya ya. kan ketika dia nanti ada hal-hal berhalangan tetap dan lain hmm. sebagainya kan gitu kan artinya klaim terhadap ini terhadap pinjamannya menjadi aman pelaku UMKM saya yakin mesti pinjamannya di bawah 40-an juta kan hmm. paling ya sekitar 10-15 sekitar itu kan tapi otomatis kan nanti kan atas dasar pembicaraan dengan kelembagaan. Nah ini yang titik ini nanti kita akan sosialisasikan. Saya pikir BPJS juga terbuka kan dengan kita untuk bekerja sama sosialisasi dan lain sebagainya. Itu bagian dari ketugasan kita di dinas nanti ke depan untuk sosialisasi yang menjadi salah satu ketugasan kita. Untuk Pak Ari bagaimana prosedurnya jika koperasi akan mengikuti BPJS tenaga kerja? Misalnya, syarat-syarat yeah. minimal yang harus terpenuhi. Yeah. Baik untuk kooperasi, mungkin ada surat pendirian kooperasi itu. Sekarang pakai SIUP, eh pakai apa istilahnya, Pak? NIB, kooperasi apa enggak? Nomor induk berusaha, ada Tetap ada. Ada. atau ada Iya. Misalnya ada NIB, NIB atau surat izinnya kooperasi. Terus KTP karyawannya, terus sama formulir dari kami, paling NPWP kooperasinya juga. Atau NIK nya kooperasi. Oh, iya, NIK -nya. Nah, Terus NIK karyawannya. Yeah. Terus oh. Ya cuman itu aja sih sama formulir paling dari kami nanti boleh kontak saya juga kalau misalnya mau uh, apa namanya untuk pendaftaran nanti bisa uh, kontak kami untuk pendaftaran karena uh, banyak teman-teman yang kadang pengennya lewat email emailan saja Pak <tuk> <tuk> itu biasanya prosesnya berapa lama Pak sampai itu kooperasi oh, sini oh, karyawan oh. paling banyak berapa Pak ada yang anggotanya sampai yang, yang pengurusnya iya, pengurusnya, iya, pengurusnya. Oh, pengurusnya pengurusnya, yang oh, pengurusnya. Iya, 40 pengurus di, gak oh pengurus gak ya? 10, 10, iya, ya, hmm. kalau pengurus nggak banyak sepuluh sepuluh ya Pengelola, iya. pengawas sama pengelola sepuluh rata-rata lah ya hmm. ya itu mah nggak nyampe sehari itu oh. tungguin aja selesai itu. <laughs> gimana untuk kooperasi karyawan yang Notabene itu udah punya jaminan sosial dari perusahaannya oke okay. saya akan berbicara ini jadi bagaimana dia kooperasi nah ini saya tadi dengan kokar tadi pak yeah. Yeah, yeah. Nah, kopkar ini kadang orang jadi karyawan di situ tapi juga pengurus, -pengurus koperasi. Kooperasi. Sebetulnya secara aturannya memang dari koperasi didaftarin, dari perusahaan didaftarin. Karena apa? Resikonya itu atas di mana? Misalnya, si karyawan ini sedang eh, ngurusin koperasi nih. Memberi memberi apa namanya? pinjaman atau pas survei atau apa. Terus kecelakaan. Maka sebetulnya dia tidak bisa di-cover oleh jaminan sosial yang dari perusahaan tadi, hmm. karena dia sedang melaksanakan fungsi kooperasinya, seperti itu. Jadi harusnya daftar dua-duanya, tapi kan tipis-tipis nih kayak ini <yuk> <tuk> orang di situ. <tuk> harusnya sih seperti itu, begitu. Oke, okay, okay. benefitnya sebenarnya banyak sekali ya Pak yang oh, bisa didapatkan sekali. ketika memang teman-teman yang bekerja di kooperasi ini mendaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Yeah, yeah. Semuanya sebenarnya kalau udah dibayarin semua tuh tercover lah ya kecelakaan nggak apa-apa nanti ada yang membantu tidak ya, tidak kita tidak akan ribet dengan iya, finansial jadi, itu sudah semuanya mm -hmm. menurut saya sih pak kalau mm -hmm. orang udah punya bpjs kesehatan sama kerjaan itu ya sudah dia tinggal nabung lah tinggal nabung ibaratnya itu dan nggak zong ya hilang gitu tiba, -tiba. Iya. Iya, pak pasti bisa se diklaim segini nanti kepotong segini mm -hmm. pas kembali banget <laughs> itu yang lain pak <laughs> <laughs> oke okay, berarti ini ya berarti informasi buat teman-teman semua yang mengelola kooperasi sudah kita dapatkan dari pak Agus dan juga pak Ari gitu ya terima kasih pak Agus terima hmm. kasih pak yes, Ari sama -sama. Uh, tercerahkan ya saya nanti akan ngecek apakah ke BPJS Ketenagakerjaan saya sudah semua <laughs> 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 karena ternyata luar biasa ya betul oke okay, mudah-mudahan ini lewat podcast ini uh, lewat podcast dengan tema jaminan sosial ketenaga ketenaga kerjaan bagi pengelola koperasi ini diharapkan nanti kedua belah pihak ya dari lembaga koperasi, pengawas, pengurus, karyawan itu memahami hak dan kewajibannya dan yang belum daftar lebih baik daftar deh karena kalau dilihat dan diceritakan tadi dari Pak Ari itu benefitnya banyak sekali dan uh, sebenarnya menjamin kita juga dan juga sebenarnya keluarga ya Pak ya kalau ada apa-apa terjamin semuanya oke terima kasih bapak-bapak uh, terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton uh, podcast hari ini ya SBS Kasino bareng si Bakul Koperasi barengan sama saya L Arlika dan saya Meme kita ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.